Li! Wih! Kau buat apa kat sini? Eh, Sarip. Kau menghayal sampai tak perasan aku lalu. Kenapa kau? Aku tengah depres, lah. Jangan kacau aku. Ah, inilah masalah kau ni. Bagi tahulah kawan, bagi tahu kenapa kau? Apa masalah kau? Aku diprank, kau tahu sebab apa? Sebab apa? Masa mamak partner aku ambil aku tak menang. Tak menang. Dia ambil ama, dia menang. Eh. Aku ni siapa? Aku ni siapa? Bukan pasal kau siapa, kau tak selidik dulu tahu. Dia berdoa. Hah? Dia berdoa depan juri. Dia suruh audiens semua berdoa untuk dia. Doa dia mujarab malam tu. Ya. Silap akulah. Silap sebab apa? Aku buat dengan dia, aku tak ada doa minta menang. Kan kali kau buat dengan dia. Patutlah aku fikir benda tu lah. Kenapa boleh jadi macam tu? Eh, ni. Memandangkan aku tengok korang punya ni dah macam longgar-longgar. Apa kata kau join aku? Hah? Eh, kau ni. Kau macam memecahkan aku ni. Aku bukan nak memecahkan korang, tapi aku rasa macam korang ni dah nak ke arah itu tau. Aku pun macam dah nak macam tu. Engkau pun sama juga. Ah. Apa kata kita buat tim baru? Aku mau join dengan kau. Join dengan aku. Boleh. Boleh. Satu syarat. Apa syarat dia? Okey, kalau job, dapat payment 80-20. 80-20. Yalah. Eh, mana boleh? Eh, aku 80, kau 20, okeylah. Eh, tak boleh lah. Eh, aku dengan mamak boleh. Eh, kadang-kadang dia tak ambil pun. Eh, baik aku jadi PA je lah. Tak payah ni bergabung dengan kau. Kalau tak nak, tak apa. Aku buat dengan mamak, dapat kat aku 20%. Eh, okeylah. Okey, aku ikut dengan kau. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Minggu ni kau kena berdoa. Macam mamak dia berdoa kat bawah kan. Kita panggil audiens sampai juri naik atas pentas, doa ramai-ramai. Ayah. Aku nak menang lebih. Nak menang lebih? Kita doa. Eh, dah. Okay. Betul ni? Betul. Jom. Aku dah tak sabar. Confirm, eh? Eh, aku dah... Aku dah nak main sangat ni. Cantik. Jom. Apa lagi? Aku suka kau ni.